Ada orang kata, tak semua orang terpilih untuk menjadi Hafiz. Sebab apa ya? Ramai kata, sebab tak semua orang boleh bangun seawal 4 pagi dari kata. Tapi betul ke disebabkan ini, ramai tak terpilih untuk menjadi Hafiz? Ramai kata, sebab nak menghafal Al-Quran ni, disiplin sangat tinggi. Bayangkan, pagi ada kelas hafalan, petang ada kelas hafalan, malam pun ada kelas hafalan. Bukan setakat faham, tapi juga kena faham terjemahan apa yang dihafal. Hampir setiap hari, selama 3-5 tahun. Tapi betul ke sebab ni ramai yang tak terpilih sebagai seorang Al-Hafiz? Jawablah. Jawapannya tidak. Sebenarnya, kegagalan kami melahirkan lebih ramai hufaz di Ma'had Da'wah wa Irsyad ini kerana kami mempunyai ruang tempat tinggal pelajar yang sangat terhad. Buat masa ini, jumlah pelajar yang mampu ditampung oleh Ma'had Da'wah wa Irsyad ini hanyalah 50 orang sahaja. Bagi menyelesaikan masalah tidak cukup tempat ini, Ma'had Da'wah wa Irsyad telah melancarkan satu kutipan dana bagi membiayai pembinaan kompleks Ma'had Da'wah wa Irsyad yang baru di Sungai Buloh, Alor Gajah Mada. Dengan kompleks yang lebih besar dan serba lengkap dengan fasiliti-fasiliti terkini, lebih ramai lagi yang boleh terpilih untuk menjadi pelajar Hafiz dan seterusnya menjadi calon ulama pada masa akan datang. Lot tanah seluas 1 ekar telah pun kami beli. Walau bagaimanapun sebanyak 2.7 juta ringgit lagi diperlukan untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan seterusnya. Itu belum termasuk kelengkapan-kelengkapan pembelajaran dan alat-alat bantu mengajar. Oleh itu, kami ingin mengajak anda di luar sana untuk sama-sama berjuang bersama kami melahirkan generasi ulama di masa akan datang. Terima kasih.